Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, menghadapi sejumlah masalah yang menjadi sorotan masyarakat. Salah satu permasalahan utama adalah pengelolaan banjir di Jakarta. Meskipun banyak proyek infrastruktur yang diinisiasi, tetapi banjir masih menjadi masalah serius, menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan di kalangan warga. Kritik juga muncul terkait penanganan pandemi COVID-19. Beberapa pihak menyampaikan kekhawatiran terkait kebijakan pembatasan sosial dan distribusi bantuan yang dinilai tidak merata. Ketidakjelasan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut menciptakan ketidakpastian di tengah masyarakat. Anies juga dihadapkan pada isu transportasi, terutama terkait kebijakan pembatasan kendaraan bermotor dan penerapan sistem ganjil genap. Kebijakan tersebut menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, serta menimbulkan tantangan dalam kelancaran transportasi kota. Meskipun Anies Baswedan memiliki sejumlah prestasi dalam pembangunan infrastruktur dan sektor pendidikan, masalah-masalah tersebut menjadi fokus kritik dan perbincangan di kalangan masyarakat Jakarta.